Hasil pertandingan, hari pertama, BWF World Junior Championships 2023. Di babak pertama tunggal putra, Muhammad Reza Al-Fajri berhasil mengalahkan pemain Spanyol, Ramon Rovira, dengan skor 21-11 dan 21-11 dalam durasi 23 menit. Pradiska Bagas Sujiwo berhasil mengalahkan pemain Peru, Sarum Duran Cardenas, dengan skor 19-21, 21-7, dan 21-13 dalam durasi 44 menit. Bodi Ratanateja Gotama berhasil mengalahkan pemain Tahiti, Elias Maublang, dengan skor 21-10 dan 21-11 dalam durasi 24 menit. Di babak pertama tunggal putri, Ciara Marvela Handoyo berhasil mengalahkan pemain Estonia, Emily Parsim, dengan skor 21-8 dan 21-6 dalam durasi 21 menit. Talita Ramadhani Wiryawan berhasil mengalahkan pemain Spanyol, Cristina Teruel, dengan skor 21-13 dan 21-9 dalam durasi 21 menit. Di babak pertama ganda campuran, Bimo Prasetyo, Zia Syafira Zulfa Putri Abdillah, berhasil mengalahkan pasangan Australia, Asher Jing Jieooi, Dania Nugroho, dengan skor 21-18 dan 21-9 dalam durasi 25 menit. Dan Darin Aurelius, Titis Maulida Rahma, harus kalah dari pasangan Chinese Taipei, Lai Poyu, Zheng Yuqieh, dengan skor 22-20, 16-21, dan 9-21 dalam durasi 49 menit.